ramai orang dia tak sedar, dia terlampau terikat dengan kemarahan-kemarahan tu sehingga dia tak terlalu nampak fokus pada kemarahan. Pada kemarahan apa yang telah berlaku sampai dia lupa apakah yang masih ada dalam hubungan tu. Jadi saya kepada anda yang mungkin rasa macam dah tak ada harapan, rasa dah benci sangat dengan suami tapi tak tahu nak buat apa, rasa fikir cerai je, tak ada fikir lain. Fikir nak bunuh diri, fikir nak cerai. Pada saya, ambil masa untuk hari ini untuk fikirkan apakah yang masih ada dalam hidup anda dengan suami anda. Apa, ramai orang tak nak, tak beritahu, tak nampak kebaikan, benda ni. Kebaikan. Apa yang masih ada? Apa yang masih ada adalah anak you masih ada ayah. Bayangkan. Walaupun you sakit sekarang ni, walaupun suami you tengah ala-ala Fir'aun sekarang ni, tetapi kenyataannya anak you masih ada ayah. Tetapi the moment you berdesak untuk berpisah, berpilih untuk bercerai, anak you akan kehilangan ayah. Nak tak nak, dia akan kehilangan ayah. Sebab, dan bayangkan anak tanpa ayah. Bukan anda sahaja kehilangan suami, anak juga kehilangan. Lagi-lagi kalau apa bekas suami tu dah berkahwin lain. Lagilah cabarannya kan. Lagi cabaran susah anak tu nak berjumpa. Yes. So sebab itu bila kita nak diagnose, tujuan kita nak diagnose ni supaya kita berfikir lebih rasional, tidak terlalu ikut dengan kemarahan, dengan dendam tu. Kita nak bagi anda tu tenangkan diri anda tu dulu. Dah tenangkan diri barulah boleh menjadi pencipta. Sebab itu proses yang pertama untuk wanita yang macam ni, kita nak bagi anda ni tenang-tenangkan dulu. Dengan apa? Dengan membuat refleksi, diagnose. Okay? Kemudian yang kedua, apa yang hilang? Apa yang hilang tu maksudnya, apa yang tak ada dah. Okay? Lepas tu, apa yang mengecewakan? Bila dah rawat hati, akhirnya dia boleh terbuka hati untuk bertanya dengan suami. Rupanya baru dia tahu, selama ni dia, bila bersama dengan suami, dia tak sepenuh hati pun bersama dengan suami. Rupanya macam tunggul kayu je dengan suami. Suami tak rasa benda tu. So sekarang bila dia dah wow, dia pun dah activatekan dia punya energy dia, dia punya hormon cinta dia pun dah nak meningkat. Akhirnya suami dia pun dah tak nak perempuan lain. So bagus untuk kita check apa yang mengecewakan. Bukan anda je yang mengecewakan. Mungkin anda boleh tanya kepada pasangan anda, apa yang mengecewakan dia juga sebenarnya. Pasti ada yang mengecewakan dia. Tapi sebab kita tak ada komunikasi yang jelas dengan suami yang menyebabkan akhirnya suami makan luar. Okay, apa yang kehilangan? Cuba you check balik dulu masa mula-mula you kahwin, apa yang ada dan sekarang yang tak ada.